Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ani, lalalalina pun ni Jaya. Apa khabar? Baik. Wesley, kasihlah datang. Kau dah sihat dah? Sihat. Ayuh, aku sihat. Siapa datang tu? Okey. Okey. Bang, minta barang, bang. Ni. Ini untuk Adi. Apalah ni bawa-bawa ni. Kau nak suap dia? Yelah, kau tengok je lah. Kau pantang tak boleh makan. Yelah. Bismillah. Apa kat atas tu? Mata-mata. Pah. Oh, Pah. Aku tengok keadaan kau macam tak selesa. Di rumah akulah. Aku anak-anak aku selesa. Kenapa? Yelah rumah kau. Tapi keadaan kau sekarang ni, dengan anak kau lagi si Hanis, dengan si Hadi lagi, aku macam... Jiran tetangga aku baik-baik. Jaga aku lagi. Apa kata kalau... Engkau dan anak-anak kau ni, ialah kau berpantang ke rumah aku. Tak payahlah. Aku di rumah lah. Ayah, aku susah kau je. Kalau macam tu aku bawa ni lah Hanis dengan si Hadi. Ha, kau duduklah kat sini, aku bawa anak-anak kau je boleh. Hey, Hanis mana boleh berpisah dengan aku. Tidur aku tak ada mana bawa ketia. Aku tak ada main Hanis nanti. Tak boleh tidur. Kau ni. Yelah. Aku fahamlah kalau kau tak boleh nak berenggang dengan Hanis dan Hanis tak boleh nak berenggang dengan kau. Tapi aku rasa kalau... aku bawa Hadi aja boleh. Kau ni. Ini seorang je anak lelaki aku, kau tahu. Itu seorang je anak perempuan aku. Pa, lagipun aku dah bincang dengan Abang Rusli. Abang Rusli tak kisah, Pa. Aku dah bincang dah dengan dia. Bolehlah, Pa. Macam apa ni? Bolehlah. Bukannya aku nak bawa lari pun dengan kau. Aku nak bawa rumah aku je. Lagi satu kau kena fikir, Pa. Bolehlah. Pa, kau dengar sini, Pa. Kau nak pergi kerja macam mana? Kalau seorang okeylah ni, kalau dua kau nak ngangkut, kau nak nginum macam mana? Kau ni. Kalau dulu kau nak pergi kerja, ialah kau nak ngangkut si Hanis ni. Ni sekarang dengan Hadi sekali. Takkan dua-dua kau nak gendong, Pa? Lagi satu, Pa. Kau kena fikir masa depan anak kau. Abang Jamal dah tak ada. Lainlah kalau dia ada, aku tak kisah, Pa. Kau kena fikir tau. Makan minum kau. Makan pakai anak kau. Kau tak nak pentingkan diri kau sendiri je, Pa. Mungkinkah rasa ini kan kembali menuntunku berkali ku coba mengajuk rintik siulannya.
Terima kasih. Lah, macam mana anak kita boleh dapat banyak sangat ini, Pak? Itulah. Nah, aku tak faham macam mana dia boleh pandai sangat macam ni sekali. Tak, tu sebab makan rendang mama dengan ibu. Pada nombor. Habiskan makan dalam mulut baru bercakap. Tahu, nanti cakap menyembuh, tahu tak? Dengar cakap mama tu. Tak adalah. Nah. Aku ni nak cakap terima kasih sangatlah dengan kau, nak. Kau betul-betul jaga Adi ni sampai dia pandai, nak. Ya Allah. Aku dengan Adi seronok sangatlah. Bukan. Alah, Pak ni. Bukan aku seorang, Pak. Abang Rosli pun sama. Abang Rosli tegas tau dengan dia ni. Tak bagi muka ni. Aku cakap dengan kau. Eloklah, elok, elok, elok. Dia tegas dengan Adi macam tu. Kata tak dapat 10A. Itulah dia. Reaction. Nah. Rosli mana? Ada kerja sikit. Aku lupa nak cakap dengan kau. Tu yang tak dapat join kita hari ni. Hai. Adi dapat keputusan boleh tak ada kat rumah. Di mana tu? Ni dia seorang anak dia. Ni tak kau ni dia anak aku. Bu, tak apa ni. Papa tak ada tu. Ya dah rugilah dia tak dapat makan rendang ibu ni. Ya Allah, tak habis-habis rendang-rendang macam dia seorang je boleh makan rendang. Apa? Air. Tuangkan dia air. Yelah, baiklah. Nasib baik apa, Ibu? Keputusan cemerlang. Okeylah, baiklah, Bos. Okey. Nah, Mama nak tambah. Ya. Tengah. Aku tak sudah-sudah. Ya Allah. Alah, Pak. Nah, aku minta maaflah aku tadi berkejar-kejar. Aku kena
balik dulu ambilnya si Hanis. Ha, baru datang kemari. Ha, pani aku nak kena pergi baliklah tempat kerja tu. Ha, kan. Hantar Hanis dulu. Nah. Ha. Bos aku cakap dia nak naikkan aku pangkat. Alhamdulillah, Pak. Jadi aku ingat aku nak ambil Adi sebab aku dah tanya dah kakak dekat rumah aku tu dia boleh jagakan Hanis dengan Adi sekali. Pak. Pak janganlah ambil Adi, Pak. Janganlah aku merayu dengan kau janganlah ambil. Lagipun aku dengan Abah Rosli dah bersayang sangat dekat Adi ni. Hah? Pak, janganlah. Jangan. Aku minta sangat dengan kau. Janganlah kau ambil Adi. Kau boleh datang sini tengok. Tapi jangan ambil lagi pun aku cakap dengan kau. Kau ianya naik pangkat. Kau ianya tidak. Kau sekarang pun tak terurus. Huru-hara lagi hidup kau. Lambat apa semua kadang-kadang. Ni nak ambil pula si Adi. Lah, janganlah, Pak. Abang Rosli pula sayang sangat dah dengan Adi. Ya, Pak? Takkanlah. Iya, kalau kau nak tahu, Pak, kadang-kadang malam dia yang bangun tukarkan pampers, buatkan susu kalau aku tak sedar, basuhkan berak si Hadi lagi. Sungguh, Pak. Aku tak pernahlah nampak Rosli pegang si Hadi pun. Kau ni ya je. Nak nampak macam mana kau bukannya senantiasa ada kat rumah aku ni. Kadang-kadang kau sibuk kerja, kadang-kadang kau tak datang langsung. Sungguh, Pak, aku tak tipu, Pak. Sungguh. Abang Rosli pun dah sayang sangat dah dengan si Hadi ni. Janganlah, Pak. Kesianlah kat aku. Aku merayu dengan kau. Jangan ambil Adi. Apa? Macam ni, Pak. Bagi aku jaga dulu. Lepas tu kita tengok 3 bulan lagi macam mana. Ya, Pak. Pak, ni mana aku nak letak air ni, Pak? Ah, mana nak letak? Sini bolehlah kot. Sini? Sini bolehlah. Si Hadi ni kalau dengan kau ke main lagi dengan aku. Kadang-kadang bukan nak main pun. Alah, dia suka ni permainan-permainan ni. Lawan-lawan binatang. Eh, Pak, malam ni kau tidur rumah aku kan? Ya, aku tak bolehlah tidur rumah kau. Aku nak kerja kau macam tak tahu pula. Ini Hanis pun aku letak rumah orang ni. Maka aku tak boleh ambil dia sebelum pergi kerja. Lepas tu letak balik kat rumah orang. Mana ni? Ha? Yalah, manalah tahu aku kerja-kerja kuat ni naik pangkat ke? Alhamdulillah, ya. Nah, ni. Ini duit. Dah kenapa pula bagi aku duit? Aku tak nak lah. Kau jangan macam tu ni. Susuan aku ni. Tak payah. Aku tak nak. Pah, kalau aku nak pada kecil lagi aku dah minta dengan kau. Aku tak nak. Letak aja. Macam kau tak nampak duit tu. Kadang-kadang terpakai, biarkanlah situ. Sini ibu nak ambil dia. Gregang. Ibu nak ambil dia. Nak main kat luar pula. Gregang. Panas ni. Yelah, kok ia pun nak tunggu. Kita tukar baju lain dulu lah, ya. Adik! Pak, aku pun lambat, Pak. Panas lagi kau tak datang, kita nak masuk tukar baju. Ya, ke? Pas, susah betul nak dapat lagi. Tadi aku tak tahu berapa. Tak tahu. Lima ni! Ya Allah! Ya Allah! Lima! Nah, Pak, terperanjat aku kau ni. Demam macam mana? Hah? Demam macam tu lah, mana aku tahu. Panas ni badan dia. Aku dah bawa pergi klinik dah. Dah makan ubat semua dah aku dah bagi. Tapi kenapa tak kebah? Lah tu, aku dah bagi makan ubat dah. Mana boleh tiba-tiba pula naik badan macam gini? Ha? Cuba kau rasa. Tahu. Ha? Aku tahu. Panas sangat ni. Luar-luar panas dia. Sampai ke badan.
Abi ni buat apa tu alami dekat sini? Kejaplah aku ambil air batu. Setung aku bagi kau. Kejap. Ibu kenapa ni? Ibu tengok anak ibu. Besar dah anak ibu ni. Ya. Tapi tengok anak ibu ni, Adi. Muka Adi macam muka roh abah. Ya ke? Ya. Kening. Daku. Hidung. Mata dia ibu punya. Ibu. Kalau abah ada hidup lagi, abah bangga dengan dia. Ibu. Adi sayang ibu. Ya. Ibu pun sayang Adi. Bu. Kau coba buktikan. Adi janji ibu. Adi takkan sia-siakan ibu. Itu janji Adi ibu. Adi janji. Adi nak belajar sungguh-sungguh. Sampai masuk universiti semua. Dapat kerja. Nanti dah ada gaji. Nanti boleh tolong ibu. Tolong ibu. Adi tak nak tolong ibu susah pun. Adi tak suka. Nanti Adi dah beli rumah untuk ibu semua. Ha, ibu nak rumah berapa tingkat? Nak rumah 3 tingkat, 10 tingkat boleh ibu. Ha? Kita duduk sama-sama satu keluarga dengan Kak Ani semua ibu. Lepas tu kita pergi haji ibu. Ibu nak pergi haji kan? Nak bawa ibu pergi makan. Betul. Adik sihat, alhamdulillah. Cuma. Itu je ibu minta. Untuk kau tengok. Ni kau buka. Ni cantik ni. Aku pun berkenan tapi tak apalah kau tengoklah. Sebenarnya aku bukan tak nak, tapi masalahnya kain aku beli dengan kau tu pun tak potong-potong, tak jahit lagi. Alah, tengok aja pun. Tak payah beli lagi pun tak apa. Ha, aku buka. Lagipun kalau kau nak tahu sekarang ni aku nak guna duit banyak. Anak aku si Hadi tu nak masuk you. Oh ya ke? Alhamdulillah. Eh, pandai-pandai budak zaman sekarang ni kan semua masuk universiti. Eh, sama dengan anak aku Salwa. Pun masuk universiti juga. Ya. Itulah yang aku jual kain kain ni. Ha. Kau tahulah belanja universiti ni mahal. Kau tolonglah beli satu pun tak apalah. Nah. Ya, Pa. Eh, cantik je nak ke mana pada pagi ni? Kita okeylah. Ha, ni bagi-bagi ada diskaun. Ya Allah. Senang pun ada. Ya. Tu cepatlah. Yelah, tunggulah. Abang pergi dulu pun tak apa. Alah, pergi dah sama-sama. Cepatlah. Ni kot juga. Ayuh, adik-beradik kan suka menyanyi. Jom lah sekali. Tak nak aku kuki salam dekat abek Cina tu. Muka macam tu. Duk rumah je kau ni. Sekejaplah ibu. Ya. Nama. Ya. Ibu, cepat. Ya. Okey, relok ya. Ha.
Ada ipahnya. Ada si kakak aku tu sebabnya besok nak hantar si Hadi pergi masa iu. Tu yang ada kat sini tu. Oh, ya. Hui. Mesra ya Hadi tu dengan ipah. Kau dah kenapa? Sasahlah itu mak dia. Eh, kalau aku pun aku nak juga jadi macam ipah. Senang hidup kan. Yalah kau yang keluar belanja. Belajarlah, makan minumlah. Cik Senah, aku sebenarnya anggap si Hadi tu bukan macam anak saudara tau. Aku dengan laki aku si Rosli tu tak kira sangat pasal benda-benda tu semua. Eh, mana kau tahu Rosli tu tak kisah? Kau memanglah cakap. Ha, kau tak tanya Rosli kan? Aku tak sukalah kau nak cakap benda-benda pasal semua ni, Senah. Aku cakap apa ni, Nah? Ni, Hadi tu aku tengok membesar. Oi, cantiknya lah budaknya, elok sangat. Risaukah kalau tiba-tiba dia pergi dekat ipah tu? Dah itu mak dia macam aku cakap tadi kan, nak risau apa? Adi minta maaf kalau Adi ada buat salah dengan Papa. Papa maafkan. Ma? Ya. Minta maaf. Minta maaf. Kak. Selamat Raya, Kak. Selamat Raya. Adi minta maaf kalau Hadi ada buat salah juga dekat kakak. Banyak tak dosa dengan kakak ni? Eh, ni. Jangan banyak susahkan mama dan papa tu tak. Anis. Ibu. Ya, Adi. Selamat Hari Raya, Bu. Selamat Hari Raya. Hadi minta maaf. Lapar lah. Pulut di belakang kan? Ada. Memang semua dia. Makan dulu. Paps. Si Hadi nak makan rendang yang kau bawa semalam. Rendang aku? Uh-huh. Aku pergi ambil sekarang. Di? 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 Ni, Anis. Ini nak cerita perempuan lah. Ni kau dah besar cantik macam ni, takkan tak ada boyfriend kau? Adalah, biasa je. Ya. Eh, makanlah. Tengok, Pak. Ibu. Ha, ni, ibu ada bawa rendang ni. Kita suka rendang ibu. Boleh pindah, ni. Ibu tak payah dah, Bu. Renang ibu ni. Kan tak tahu ni bukan untuk Adi. Mari. Tak pula pun. Ni pedas sikit-sikit perut. Dia nak makan apa? Dia nak makan ada. Sakit perut. Bila sakit perutnya? Sekarang. Nak makan ubat ke? Kita pergi hospital ke? Tak apa, tak apa. Ha? Tak apa. Takkan nak biar aje? Tak apa. Boleh. Kesah panjang. Kacak. Ibu ada banyak buat salah dengan Adi. Ibu sibuk. Ibu sayang Adi. Adi yang besar, Ibu. Adi yang besar. Tukar baju je.
hati ini cari bayang. Hello, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ni. Barang-barang nak pergi universiti tu dah siap kan? Dah. Dah siap? Adi, nak masuk universiti tu tali dia minggu depan ke ni? Ibu kena minta cuti ni. Nak buat apa pula Ibu minta cuti? Ibu nak ikut. Nak temankan lagi masa ni mesti. Ni, macam ni Ibu. Ibu tak payah datang lah Ibu. Ni, Mama dengan Papa ada dengan Adi semua ni. Nak hantar Adi. Lagipun nanti nak banyak pakai duit ke Ibu. Habis pula duit Ibu nanti. Ibu pun sibuk. Tak ada lah. Tak apa. Ibu nak ikut. Ibu nak hantar. Bu, ni. Adi ada kerja sikit dah busy. Tapi itulah. Ni, tak payah call Adi. Baik-baik Adi lah Ibu. Okay? Bye. Samson tak salah hal ni. Memang dia Laila yang kena. Kenapa pula? Yelah, Samson dah bagi semua kot untuk dia Laila. Okey. Lagi satu, kalau yelah, kita dah cinta dengan seseorang, takkanlah kita sanggup nak buat benda macam tu kan? Dekat orang yang kita sayang. Tak logik. Yelah. Yelah. Benda betul kot. Tapi kita tak boleh nak salahkan dia juga. Sebab manalah kita tahu kalau masa tu Siri Laila tu dia ada masalah sebab tu dia terpaksa buat macam tu. No, tak boleh juga sebab macam ni by hook or by crook pun kita takkan buat benda macam tu dekat orang kita sayang. Sekarang cuba awak bayangkan awak di Laila, saya sayang senang potong rambut saya. Pula senang marah. Kau bangun lambat pula. Kau orang kenapa ni? Alah, semalam aku pergi karaoke tempat mak kau. Karaoke. Teman aku jumpa Puan Hasna. Jap. Ni, jumpa Puan Hasna jap. Bye di Laila.
kan? Eh. Ya, rasa lain. Lain bu, betul. Lain macam mana ni? Ha? Lain apa? Tak, selalu macam pedas. Rasa macam tak kip ni. Betul? Ah, memanglah. Memang saja ibu buat pedas. Betul pula ibu ni. Tak sedaplah macam ni. Kau tak pedas. Alah. Adik kau sakit perut nanti kalau pada pedas. Itu ibu tak nak lepak cili banyak sangat. Lalu dia kat dia cakap dia tak boleh makan pedas lah. Tak boleh makan pedas nanti sakit perut dia berak lah macam tu. Hari tu kan dia sakit perut Anis. Ha, ibu tak nak lah pasal ni pula nanti macam-macam sakit dia mesti jadi. Ibu tak kau bukan tak tahu cili kan? Ya, ibu ha. Tak payah ikutkan sangat perangai dia ibu. Ibu kebelakangan ni manis nampak dia mengaju sangat. Tak boleh makan rendang lah apalah ke sebab apa? Sebab dia duduk rumah besar, dah masuk universiti, dah ramai kawan apa semua. Dah tak boleh nak makan rendang lah makanan-makanan kawan. Eh, sudah? Tak, betul. Nanti. Apa kau ni? Bu, Anis kakak dia. Anis perasan lah. Itu adik engkau kau cakap ni. Ha? Ibu tak nak kau cakap macam-macam pasal adik engkau. Sebab Anis kakak dia, Anis kenal lah perangai dia. Kebelakang dia mengarut lah. Ha, aku mak dia lah. Aku lagi tahu. Aku yang beranakkan dia. Kau macam-macam pun cakap pasal dengan kau ni. Dah. Dah. Ibu. Adik dah besar, dia boleh buat sendiri. Ini nak masuk dalam bag. Tak, Bu. Tak apa, Bu. Tak apa. Ibu letakkan. Ni, ha. Eh, baik-baik tangan. Ibu! Tolong. Adik boleh buat. Rendang Adik dah ambil dah. Dah simpan dalam bag. Adik sakit kepala tadi, Mama cakap. Tak. Ibu tekan. Ibu. Dah. Adik okey. Adik. Ibu nak tanya boleh, Adik? Dekat sana memang macam tu. Adik memang... Ya. Dekat sana memang handphone semua selalu tak rekod banyak je lah tengah. Ajar apa semua lagi pun malu lah bu. Ibu nak call banyak kali buat apa nanti? Apa ni? Apa yang kau cakap tadi? Kau malu? Kau malu apa benda? Ibu biar. Ibu kenapa? Alice. Ibu nak manjakan dia. Kau malu sebab apa? Cakap satu. Ingat kau dah belajar universiti apa semua. Kau malu nak mengaku ni mak kau. Kau malu nak mengaku ni kakak kau. Ha? Ibu. Jangan. Sudah tu. Apa kau ni? Macam kau macam ni? Kau tak kira ke? Kau dengar cakap kita ke? Ha?
sedar tu. Jangan pegang macam ni. Ni, ambil sini. Ambil kain ni. Pakcik kamu. Kesat ini. Kesat ini. Kamu. Shh. Pakcik keluar. Keluar. Cepat sikit. Dah, dah, dah. Adi. 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 Mungkinkah rasa ini kan kembali menuntunku? Mengajuk rintik siulannya. Harus kuakui, aku lemah tamu, dan aku sadari. Abang jangan.
Jangan aja. Atin, oke, oke. 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 Oke, oke. Nak order air lagi ke? Tak. Itu ke? Ha? Boleh. Boleh, ya? Abang tolong saya. Abang jangan dia kisah macam ni. Abang tolong mari. Abang kita lepaskan Adi. Tolong, Abang. Ini nak Abang buat apa? Saya nak minta Abang tolong selamatkan anak kita. Anak kita? Itu bukan anak aku. Aku tak pernah rasa pun dia sebagai anak aku. Kau faham tak? Apa aku buat selama ni? Sebab aku nak puaskan hati kau. Kau tengok apa dah jadi sekarang? Ha? Kau tengok apa dah jadi sekarang ni? Kalau darah tu dah tak elok, macam tu lah jadinya! Abang! Kau diam! Abang! Tolong! Abang tolong saya! Abang tolong! Abang! Siapa tu? Tak ada siapa-siapa. Ipah.
Ipah kena tahu bang Ipah ibu dia. Aku laki kau, Ina. Saya merayu dengan Abang Tulung lah, Abang. Abang Tulung lah, saya nak beritahu Ipah. Ya. Lama sekali, ya. Tuan. Ada orang jumpa. Baik, Tuan. Cik. Mama saya ada datang cari saya tak hari ni. Tak ada. Cik. Tak ada. Thank you.
Memang kau datang. Dia makan tak apa. Dia nak jumpa kau lah bodoh. Tak boleh. Jom aja lah. Jom. Nanti aku tak bagi. Nanti aku... Kau balik. Eh Rosli, jom lah. Tengok anak kau lah. Dia bukan anak aku. Kau gila lah. Eh, macam aku tutup ni. Masuk, Aina. Station. Ikut Papa. Nanti Mama datang ya. Mama tak boleh datang. Macam mana Ibu boleh datang hari-hari? Kalau boleh, Ibu nak duduk sini. Ibu pakai baju tu. Kalau boleh, ibu yang duduk dalam tu bukan Adi ni. Bukan Adi. Bukan Adi.
Ibu tahu Anita buat. Ibu tahu. Ibu percaya adik. Kalau boleh, ibu duduk situ ganti adik. Ibu kat sini tiap-tiap hari tunggu adik. Bagus, Mak. Boleh beli gelang untuk ibu, kan? Tapi, Mama baru je kirim duit kat ibu. Kirim duit? Macam biasa, kirim duit kat ibu. Macam biasa, macam mana? Yelah, nak dapatkan Adi bukan senang, kan? Adi tak faham, Mak. Sebenarnya Mama memang berat hati nak bagi tahu Hadi benda ni. Tapi Mama rasa Hadi mungkin dah ready dah sekarang. Tak apalah, cakap je lah. Kenapa? Macam ni. Dulu masa Hadi lahir, ibu nak jual Hadi pada Cina. Tapi bila Mama dapat tahu, Mama ambil Hadi pada ibu. Bukan ambil saja tau. Bukan. Mama bayar dekat ibu RM5,000. Mama tak naklah Hadi hidup dengan orang yang ialah yang kita tak kenal, nanti membesar macam mana, pelajaran macam mana, kan? Sebab itu Mama ambil, tak apalah habis duit sikit pun tak apalah untuk dapatkan Hadi ni. Tapi memang ibu jual Hadi lah, kan? Kan, bukan jual tak langsung. Hadi, apa nak berkira sangat, Hadi? Hadi! Hadi! Sini, Adi. Mama, Adi dengar sini, Adi. Tolonglah percaya cakap ibu. Tolong, Adi. Dengarlah. Dengarkan ini. Dengar cakap ibu. Mama tak boleh beranak. Dia tak boleh beranak. Dia minta tolong ibu. Kalau macam tu aku bawa ni lah Hanis dengan si Hadi. Kau duduk dekat sini, aku bawa anak-anak kau je boleh. Hey, Hanis mana boleh berpisah dengan aku? Tidur aku tak ada malam bawa ketiak. Aku tak ada menangis nanti. Tak boleh tidur. Kau ni. Yelah. Aku fahamlah kalau kau tak boleh nak berenggang dengan Anis dan Anis tak boleh nak berenggang dengan kau. Tapi aku rasa kalau aku bawa Adi aja boleh. Kau ni. Ini seorang je anak lelaki aku, kau tahu. Itu seorang je anak perempuan aku. Pak, lagipun aku dah bincang dengan Barusli. Barusli tak kisah, Pak. Aku dah bincang dah dengan dia. Bolehlah, Pak.
apa ni? Bolehlah, bukannya aku nak bawa lari pun anak kau. Aku nak bawa rumah aku je. Lagi satu kau kena fikir, Pa. Bolehlah. Pa, kau dengar sini, Pa. Kau nak pergi kerja macam mana? Kalau seorang okeylah ni, kalau dua kau nak ngangkut, kau nak gendong macam mana? Ah, kau ni. Takkan dua-dua kau nak gendong, Pa. Lagi satu, Pa. Kau kena fikir masa depan anak kau. Abang Jamal dah tak ada. Lainlah kalau dia ada, aku tak kisah, Pa. Kau kena fikir tau. Makan minum kau. Makan pakaian anak kau. Kau tak nak pentingkan diri kau sendiri je, Pa. Bolehlah, Pa. Bolehlah. Aku nak hati je. Nangis tengah-tengah malam. Berak. Nak susu. Tak boleh jaga. Kudam dia jerit, kau tak pening. InsyaAllah. Kan aku dah cakap, Pa. Boleh. Aku dah bincang dah dengan abang. Sekarang ni aku pula. Kesian kat aku ke? Adik kau, aku tak kesian kat aku. Aku merayu sangat, Pa. Aku nak sangat jaga adik. Bukan aku nak bawa lari, tak. Aku nak bawa balik adik. Apa? Aku teringin, Pa, tapi aku... Tapi aku tak dapat. Aku teringin. Minum dia okey. Kena pukul dia tak kat dalam. Tak. Tak kena pukul pun. Tapi dia ada cakap dengan aku. Cakap apa? Aku jual dia kat sini. Kau bayar aku RM5,000. RM5,000 tu sikit je ni. Aku minta maaf lah, Pa. Takkan lepas itu kita nak kado adik-beradik ku. Dia dalam lokap ke apa? Apa?
kenapa kau buat macam ni nak? Sebab aku tak nak Adi lagi pada kau di tinggalkan aku. Kau sayang Adi, tapi kau buat macam ni. Aku sayangkan Adi, aku tak nak lagi pada kau, Pak. Aku tak nak ditinggalkan aku itu aja, Pak. Sayang Adi. Aku sayang Adi. Aku ambil bengkel 5,000 lah. Aku nak ambil bengkel! Kenapa kau buat aku macam ni ke wadi aku? Kenapa kau buat aku macam ni? Aku tak pernah bagi adik pada kau! Aku tak pernah bagi lah! Okay, tapi apa masalah memang aku tak nak hilang ke memang aku sayang. Bukan macam ni! Apa aku dah buat dengan kau? Aku dah buat apa-apa dengan kau, tak tak? Kenapa kau buat itu buat ini? Kenapa kau buat aku dengan kau, jangan! Sebab aku sayang Adi! Sebab aku sayang Adi, aku tak nak dilari pada kau tinggalkan aku, Pa! Sebab aku sayang Adi, aku tak nak Adi pergi dekat kau, Pa. Aku nak merasa naluri seorang ibu macam mana. Aku tak dapat semua tu, Pa. Kalau dia lari kat kau, apa yang aku tinggal? Apa yang aku ada? Kau cakap aku ni mama dia. Mama dia, mama dia, mama dia. Tapi ada tak dia rasa apa dia macam mama dia? Aku tak ada rasa, kau tahu tak? Semuanya tunggu kau. Daripada kecil sampai ke besar, semuanya tunggu kau. Dapat keputusan, sanggup pandang-pandang putus, terpencemur sepanjang mati nak tunggu kau. Aku yang terjongkok dengan itu, dengarkan ibu. Aku minta buka, dia tak nak buka sepanjang mati nak tunggu kau. Nak pergi Mekah ajak kau. Nak pergi sana, nak pergi sini ajak kau. Aku ni apa? Janji Hadi, Ibu. Hadi janji. Hadi nak belajar sungguh-sungguh. Sampai masuk universiti semua. Dapat kerja. Elok-elok. Nanti dah ada gaji. Hadi boleh tolong Ibu. Hadi nak tolong Ibu. Ya, nak tolong Ibu. Hadi tak nak tengok Ibu susah pun. Hadi tak suka. Nak rumah 3 tingkat, 10 tingkat boleh. Ha? Kita duduk sama-sama satu keluarga dengan Kak Anis semua. Lepas tu kita pergi haji pun. Ibu nak pergi haji kan? Nak bawa ibu pergi Mekah. Ya. Betul. Adik sihat, Alhamdulillah. Cuma itu je ibu minta. Aku tahu aku berubah kasih. Aku tahu. Puan nanti kau kan? Kau ingat aku saja-saja. Aku tahu tak. Aku sanggup susukan badan aku. Sebab apa aku dah rasa dah. Aku dah rasa dah. Aku dah rasa dah. Aku dah rasa ibu tu macam mana dah. Aku dah rasa kau tahu tak. Memang tak pernah dapat dia pun. Nak dapat dia nak. Betul apa yang tengah cakap dengan aku. Aku cakap apa, Nina? Ni, Hadi tu aku tengok membesar. Oi, cantiknya lah budaknya, elok sangat. Tak risau ke?
kalau tiba-tiba dia pergi dekat Ipah tu. Dan itu mak dia macam aku cakap tadi kan, nak risau aku. Ni. Dekat aja ha dengan aku. Sedara aku membela juga anak orang. Ha, kau tahu tak budak tu belajar pandai, kerja pun dah bagus, bawa kita besar. Alih-alih pergi dekat mak dia. Tinggalnya. Ha, mak yang bela tu. Ipah tu duduk flat kan? Eh, kau tak risau ke dekat flat tu macam-macam manusia lah dekat situ. Anak kau dah elok ha. Duduk dekat rumah macam ni, tak apa perangai nanti jadi. Kau jangan hina kakak aku tau. Yang kau cakap tu kakak aku. Aku minta maaf lah, senang aku memang tak jadi belilah. Sebab kain yang ada tu memang tak potong lagi. Aku minta maaf sangat lah ya. Aku dapat tak apalah kalau lepas ni Tuhan nak duga aku apa lagi duga lah. Tapi jangan duga ini nak. Aku tak boleh hidup kalau Adi tak ada. Nah, dengar sini. Kau tengok ni. Kau singkat dia tolong kau kalau kau tak percaya oleh Tuhan bodoh. Bodohlah kau ni. Bah. Jika cepat panggil aku keluar dari rumah aku sekarang. Aku gila. Ha? Aku mau panggil apa macam kau? Sial. Kalau kau bukan tu jenis sial, semeri tak akan berlaku. Thank you.
Sehingga dirinya telah paparkan. Kau selamatkanlah nyawaku, ya Allah. Kau ampunilah dosa anakku, Hadi, ya Allah. Kau pelihara Nadia, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Di sebalik sepi, ku mencari cebisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya apa yang kau ada. Nilai dari rupa, karena semuanya milik dia. Hati ini akan kujaga, karena ku hanya manusia biasa. Oh.
Man, Man tolong bagi tahu Kak Man, betul ke apa yang Adi buat tu? Aku tak percaya, Man. Takkan Adi aku buat macam tu? Man, bagi tahu Kak Man. Saya tak tahulah, Kak. Saya nak cakap pun susah. Okey, sepanjang yang kau nampak dia berdua, memang kau selalu nampak dia berdua ke? Berkepit selalu ke? Dan yang dia pergi mana-mana tu memang kau rasa dia akan buat benda tu ke? Diorang selalu berdua, Kak. Tapi? Saya tak tahu pula diorang akan buat benda-benda macam tu. Okey. Kau tahu rumah sawah kan? Kak, saya dah pergi. Mak bapak dia halau saya, Kak. Apa? Kau bawa aje, tunjuk je rumah sawah tu dekat akak. Biar akak yang pergi serang rumah tu. Tolong. Tolong, Man. Akak tak kira, Man. Tahu. Saya ingat dia dah dekat bilik. Merah, cik. Kalau anak saya balik, kami bawa pergi balai polis. Merah, cik. Kalau cik tahu dia dapat kat mana, cik, bagi tahu kat kami. Biar kami. Tuan, tak payahlah tunggu sampai anak saya balik. Jomlah kita pergi cari dulu. Nanti kita cari. Nanti kita bawa lagi. Balik, cik. Terima kasih. Kami masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, menyerah datang sini, ya? Salwa mana? Kau tanya aku mana Salwa? Salwa dah tak ada kau main lagi dah. Ini semua sebab adik kau lah, ha, punya perangai. Apa pula adik saya tak buat apa-apa. Sekarang ni saya nak cari Salwa. Salwa mana? Nak cari Salwa pergi tanya adik kau. Kau pergi tanya adik kau. Nak tanya adik saya, adik saya tak buat apa-apa. Perangai macam tu lah. Hey, dia ni kalau tak dapat saya nak jadi dia nak jadi. Tak sabar je. Tak sabar. Ha. Apa-apa pun saya akan pandai buat. Ya ya ya. Jom. Patutnya tangkapnya dia tu, ha, datang menyerang pula kat sini. Geram betul lah. Dibuat. Mama. Ha? Betul ke Adi buat? Cakap betul ke Adi buat? Jadi Delaila, saya takkan potong rambut Samson. Sebab saya sayang dia. Dia sayang saya. Saya sanggup bagi apa saja dekat Samson. Bagi saya, Samson berbeza daripada lelaki lain. Awak kenapa ni? Awak suruh saya datang tempat macam ni pasal ni je? Awak
harap orang benda lain ke? Tudung awak. Tapi awak pakai balik tudung awak. Pakai balik. Saja nak jumpa awak. Mungkin hari ini awak dapat keluar. Faham? Sudah, jangan lagi. Ambil pakaian ni. Buka. Sudah, jangan lagi. Terima kasih, Cik. Buka pakaian tu cepat. Ku termenung seorang diri. Ku menangis di sebalik sepi. Ku mencari cabisan memori yang ku namakan misteri. Ku tertawa mendengarnya, ku mengerti aku siapa. Ku tak peduli sebenarnya apa yang kau ada. Jangan kau menilai dari rupa,
semuanya milik dia. Ah, hati ini akan kujaga. Aku yang mengubah semua ternyata.